Okay, live kana. I think it's live, bro. It's time to live. Oke, okay, it's live. Kali ini kita akan main ya. Jadi bentar, aku ngaktifin Infinity biar afdol. Turunin BGM. Oke, kita akan minum dulu. Udah minum dulu, Pak. Jadi kita akan lanjut main Dynasty Warrior 5. Kali ini kita mau namatin equipment. Senjata. Aku mana, coy? Wah, baterai gua habis ternyata. Sialan, kso. Otomatis sudah saya kita ambil ngecas. Oke, ini pakai HP ku yang satunya untuk kita browsing senjata, coy. Oke, ini sudah live kan btw, karena sudah live ya. Oke deh, jadi untuk karakter yang belum kita miliki, belum kita dapatkan senjatanya ya, banyak sih sebenarnya. Ah, nge-lag banget, coy. Select sound. Kita mau namatin apa sih? Yus. Kita mau namatin siapa yang belum selesai ya? Untuk senjata itu, bentar, ini komenku nggak kelihatan, Pak. Bentar, aku mau nyeting komen dulu. Beberapa yang belum selesai, kita ngambil Wang Song dulu lah ya. Wang Song dulu ya, Pak. Halo Bang, halo. Welcome by the way. Kita nyelesain Wang Song dulu ya. Wang Song kemarin nyelesainnya gimana, Pak? Bentar, aku mau nyari dulu. Anjir, ini Googleku banyak kali, Pak. Tabnya sampai 71 loh. The hell, dude. Osena. Wang Song itu kemarin apa? Mountain Ding Jun ya. Kita main hard pastinya. Welcome by the way, irasaimase. Ini Wang Song. Weapon kita udah punya banyak, tapi ya not good lah. Item kita nyari senjata sekalian. Slot terakhir kita kasih ini. Daripada MIT gak penting ini, kita pakai ini. Tambah ring. Terus untuk senjata yang lain, nah it is what it is lah ya. Ambil leveling aja lah ya, veteran ini. Oke, okay. Jadi kita kalau nggak salah ya, untuk nyelesain ini tuh kita harus ini dulu, Ding Jun. Kendali ini nih, ngalahin Xiao De. Oke,
Alah, di belakang sana Pak, dia Pak. Nice. Uchi Todari. Kita cepet aja lah. Langsung kita ke tempatnya Xiao Yuan. Kalau bisa secepatnya kita kill Xiao Yuan, cuy. Ini dia Xiao Yuan. Sendiri dato. Oke, kita kill Xiao Yuan. Cepat. Terus cepat sebelum yang nama Cao Cao datang ya. Anjir. Kita kill Xiao Yuan. Waka mati sih. No, kita disampah. The hell, dude. No, disampah. Gagal kita, Pak. Damn, bro. Tadi sampah, bro. Ya, tapi aku nge-lag, Pak. Kayaknya gak ada TikTok sih ini. Bentar. Kita hapus TikTok dulu, coy. Ya, TikTok bikin nge-lag. Terus reset. Oke, lanjut lagi ya. Oh, Wang Zhong. Kampret, kita malah mati, coy. Bodyguard. Bodyguard it is what it is ya, nggak usah ya, malah bikin nyampah, bikin kalah, Pak. Not good. Jadi biarin lah. Bentar, saya mau reset HP dulu. Oke, Jote bang, Jote aku udah selesai. Ini aku nyari senjata, Kak. Aku mau reset HP itu, HP ku nge-lag. Ribut. Ini DW5 kah, Bang? Yoi. Bentar, aku mau matiin HP itu dulu. Ribut sih, Mas. Karena HP ku nge-lag. Saya mau nyari senjatanya Wang Zhong ini. Misinya kalau nggak salah harus kill dengan cepat musuh sih. Sebelum itu kita killin. Xiao Ti kita kill dulu. Mungkin nanti kita selesai ini balik ke DW6 lagi, Pak. Tutari.
Langsung kita ke tempatnya Xiao Yuan. Ke Xiao Yuan. Xiao Yuan keras banget sih. Oke. Kita kill dulu Xiao Yuan, kita cepat. Dia ingin nge-heal, Pak. Jir, dia bisa nge-heal, coy. Dia bisa ngambil item, Pak. What the hell? Kita kill di sini. Bakar 1 2 3 4. Itu tadi. Bentar, aku fokus dulu ya, coy. Aku harus nge-kill Xiao Yuan, maksudnya. Anjir. Tadi aku nge-kill Xiao Yuan di sampah, Pak. Sampah sama bodyguard, coy. Lanjut, kita ke tempatnya Zhang He katanya. Bentar, aku bagi yang pengen dibacain silakan di apa namanya donate ya, bukan ini ya, Pak. Ini Zhang He di sini ya. Zhang He jauh kali, coy. Gak tahu aku Lidian, Pak. Siapa itu Lidian? Ujitotari. Nah, kita tinggal nunggu apa namanya, tinggal nunggu siapa namanya, lupa aku. Cao-cao doang ya. Habisnya yang apa ngalahin bareng Xiao Yuan. Wah, nggak lihat aku. Nggak hafal aku sejarah, Pak. Sejarahnya. Di sini kita mau nyari senjatanya Huang Zhong. Yang mana aku nyoba terus nggak selesai-selesai, Pak. Nah, itu senjata. Bukan, ding, itu item biasa, ding. Kok bisa Jepang, Bang? Ya, download versi Jepang aku sih. Halo, guys. Halo, guys. Thank you for the follow. Tinggal nunggu cowok-cowok doang ini, Pak. Kita berhasil nggak sih? Berapa menit sih? 5 menit ya? Masuk senjata sulit ini untuk Huang Zhong. Yang bahasa Indo sama bahasa Arab ada nggak, Bang? Nggak tahu. Buat apa bahasa Indo, jir? Kalian udah ngerti bahasa Indo, masa gamenya bahasa Indo, Pak? Minimal kalian main game yang bahasanya beda buat belajar, coy. Aku aja dari main game bisa bahasa Inggris, dari nonton anime bisa
bisa bahasa Jepang. Tapi kalau anime jangan subtitle Indo ya. Subtitle Indo membuat Anda bodoh, bodoh. Kalau bisa subtitle Inggris kalian. Jadi dua kali mikir kalian. Gitu. Bahasa Arab ya cari aja Arab. Nanti juga bisa bahasa Arab. Sesimpel itu sih. Semakin sering kalian mendengarkan bahasanya kan semakin ada paham, semakin biasa. Kalau kalian suka drama ya bahasa Korea pasti ngerti-ngerti dikit. Simpel itu. Wang Zong. Nah ini dia. Honore Ryubi. Nah, let's go, kita dapat item. Let's go. Kita dapat senjatanya Wang Zong akhirnya, coy. Setelah berkali-kali live streaming nggak dapat, Pak. Tinggal kill cowok-cowok doang. Kita lanjut nyari senjata yang lain. Mau bahasa Arab, bahasa apapun terserah lah ya. Bahasa itu sama aja kok. Semua orang itu basicnya bisa semua bahasa. Tinggal niat atau enggak doang. Kill cowok-cowok sekalian. Keras banget coy. Cowok-cowok sulit. Keras. 4 kali titik, 4 kali kotak segitiga kan. Oh, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Anjir. Keroyok-keroyok pusing, Pak. Satu, dua, tiga. Aduh. Yes, sir. Lanjut. Kita dapat senjatanya Wang Zong ya, akhirnya ya. Two force victorious. Senjatanya adalah Oracle Sword. Let's go, baby. Dapat senjatanya Wang Zong. Kita simen, lanjut. Kita mau nyari karakter yang lain untuk senjata ya. Jadi karakter yang belum aku dapatkan itu Cao Cao udah, Cao Pi udah, Cao Ren udah, Yan Wei belum, Pang De, Sima Yi udah, Xiao Dun udah, Xiao Yuan udah, Su Wang ya, Su Chu, Zhang He, Zhen Ji, mungkin yang lain dulu sih. Gading udah bang, udah deh. Udah aku posting di YouTube sih semuanya. Cara pakai dubbing Jepang gimana? Tinggal kamu cari gamenya yang versi Jepang. Tulisannya Undap. Cari aja ISO gitu. ISO DW5, Dynasty Warrior 5. UNDUB, Undap. Nanti langsung ketemu versi Jepang. Belum di dubbing Inggris intinya. Jadi kita lanjut yang katanya sulit aja ya. Menghuo ya. Menghuo aku udah dapat dulu sih. Senjatanya aku lupa, Pak. Ini kita tinggal nyari senjata semua ini. Yang order dulu ya. Yao Chan udah, Lupu udah.
Dongzuo, horor udah coy. Yuan Shao belum. Ya itu di CD Romance itu ya. Di CD Romance. Yuan Shao. Kita nyari Yuan Shao ya. Order Yuan Shao. Yuan Shao panjang caranya cuy. Lokasi adalah Guandu. Oke. Kita Yuan Shao Forces. Hard pastinya. Battle si apa itu coy? Oke, jadi intinya adalah Guan Yu jangan sampai nge-kill tim kita intinya. Melindungi yang namanya siapa namanya? Lian Liang dan Wen Zhou. Itu loh, apa? Si Xianying. Xianying ya. Karakter yang dari Dinasti Warrior 9. Namanya Xianying. Yes, bodyguardnya kalian lah ya. Jadi misi untuk mendapatkan apa namanya senjata untuk Yuan Shao adalah melindungi Yang Liang dan juga Wen Zhou. Gitu. Jadi kita go. Ya iya dari Jin itu. Xianying namanya. Jin Dynasty. Langsung ke tempatnya Guan Yu, Pak. Guan Yu. Langsung lindungi yang namanya Yan Liang dan juga Wen Zhou. Yan Liang mana pak? Di situ ya. Bang kok nggak ada DW6 di PS3? Ada coy, PS3 ada DW6 pak. Bentar aku mau bersihin dulu. Wow, what the freak dude. PS3 ada coy. PS berapa? PS2 coy. DW6 PS3 ada pak. Ini Yan Liang. Kita ngelindungin Yan Liang dulu coy. Kita nyari senjata dulu coy. Misinya adalah melindungi Yan Liang dari kematian. Masalahnya kita harus lawan Guan Yu, Pak. Kakoton dulu. No, dia nggak langsung satu hit nge-kill anak buahku nanti. Yes, sir. Nah, kita langsung dapat ini. Tinggal kita jebolin apa namanya tembok doang sih. Mode apa bang? Mode malam. Hard bro. Nih save-savenya cuma sekali doang berarti hard coy.
untuk dapetin senjatanya Yuan Shao kan. Not that bad. Iya, mungkin nggak ada, belum di download. Emang masih ada PS3 cuy rentalan. Sekarang rata-rata rentalan itu PS5 pak. Oma main Tekken ya, ikut turnamen Tekken. Ya ada save state tapi ya. Kalau zaman dulu nggak ada save state pak. Utsutori. Kan tadi tanya apa? Tanya difficulty. Chaos bang, boleh chaos. Tapi ini kita misinya adalah nyari senjata, coy. Jadi jangan mempersulit diri sendiri, pak. Senjata bisa main chaos gak sih? Kalau nyari senjata, mending jangan chaos dulu, coy. Kalau ada yang request suruh main chaos, boleh lah. Pakai karakter apa, mapnya apa gitu, oke. Ada yang request, boleh lah kayak gitu. Kita lagi ngejar senjatanya si Yuan Shao. Halo bang, halo. Nah, misinya untuk dapetin senjata kan intinya adalah membuat Yan Liang dan Wen Zhao tetap hidup sampai low moral force. Hah? In the novel, ketika melawan Yuan Shao, Guan Yu kill Yan Liang dan Wen Zhao dalam kecepatan tinggi. Dan jika correlation is that, his defeat should be first. Jadi kalian harus kill Guan Yu secepatnya ya. Begitu. Apa ini artinya coy, aku nggak ngerti coy. Itulah ya, intinya gitulah ya. Terus melindungi ya. Yan Liang di mana pak? Jangan sampai Yan Liang ataupun Wen Zhou mati. Yan Liang, Wen Zhou di sini. Itu sih intinya sih. Tapi harusnya kalau nggak ada Guan Yu harusnya jalan sih. Nah, difficulty juga cuma satu doang, pak. Yes, sir. Utsutta. Ini copy. Copy selesai. Apa itu? Item apa itu? Xiao Dun di sini. Apakah itu senjatanya? Ini state-nya bintang 1 jadi kelihatan kayak main easy, pak. Sebenarnya ya sulit-sulit juga. Ya. Oke. Okay. Ambil item dulu. Ini Wen Zhao. Cara apa ini? Yuan Shao, pak. Nyari senjata. Tadi kita udah nyari Yuan Song. Yuan Song sekarang Wen Zhao. Wen Zhao. Apa namanya? Yuan Shao. Nah, ini dia
Kita dapat item, tapi kayak ini bukan senjata sih. Ya kan? Ini bukan senjata. Katanya nanti kalau udah pintunya kebuka katanya. Ya kan? Kayaknya sih. Untuk senjatanya ini. Nah, kita tinggal maju. Jir. Oke. Tinggal jebol doang ini, Pak. Nanti harusnya kalau kebuka gerbangnya auto kita dapat sih. Tinggal dikit sih sebenarnya untuk senjata yang belum dimiliki. Kayak Sucu, Dianwei. Sucu aku belum ya. Salah kuda, Pak. Banyak troller sih. Troller kita tinggal Hakai. Mana ini? Nggak kebuka ini. Tinggal nunggu doang ini, Pak. Apa harus ngendaliin ini dulu? Guard Captain, Guard Captain. Oke, udah dibuka. Oke. Good. Kita langsung balik. Langsung itu ada senjata yang kita dapatkan. Let's go. Kita klaim dulu. Nanti kelupaan. Di atas sih kayaknya sih. Senjatanya di atas sih. Nah, itu dia. Ini dia senjatanya Yuan Shao. Caranya adalah nge-kill Guan Yu atau melindungi Yan Liang dan Wen Zhou. Itu aja sih. Semudah itu sih. Not that bad. Yuan Shao lawan Cao Cao anjir. Yoshinoru Naya. Keroyok jir. Jir bertahan dia, Pak. Keras musuhnya jir. Stutteri. Dan sampai Cao-Cao makan ini bakpao, nanti auto isi lagi nyawanya, coy. Orang segitiga itu sama itu. Anjir.
satu dua tiga empat satu dua dua karakter selesai ya, pas pitran aja nih. Utsutteri lanjut ya, bakpao pak, itu bakpao pak, karena musuhnya kalau deketin bakpao itu ngisinya pak coy. Tadi kita lawan Xiao Yuan ya, kelempar kena bakpao langsung ngisi pak. Habis ini apa ya, kurang tahu sih. Ini dia Sword of King ya, pedang dari seorang raja ya, pedang raja-raja ya, Sword of Kings. Veteran Iranayo. Lanjut. Zhang Jiao boleh sih, Zhang Jiao. Yellow Turban Rebellion. Zhang Jiao ya. Pemberontakan turban. Oh, kita nggak ada Zhang Jiao pak. Versi Zhang Jiao. Jadi kita mungkin Zhang Jiao sekalian kalau namatin dia story aja lah, main hard. Main chaos bisa gila ya. Nanti kita ganti. Siapa lagi pak yang belum pak? Sucu juga belum bisa. Tumeng ya. Tumeng udah belum sih? Oke, Lumeng belum sih. Kayaknya Lumeng belum, Lumeng. Lumeng atau Lumeng sih? Belum, Pak. Lumeng itu mapnya adalah Battle of Fan Castle. Nah, ini map bisa bikin gila sih. Dan untuk sisi adalah Wu, caranya adalah membuat Wu Xiren dan Mi Fang defek. Lalu dengan mereka masih hidup kalahkan Zhang Bao dan Zhang Fei. Oke. Setelah beberapa menit kamu disuruh untuk enemy stronger preparing reinforcement. Capture indicated gate, Tuang akan datang, tunggu 5 menit untuk Zhang Fei dan Zhang Bao muncul, lalu serang Mi Fang dan Fu Xiren. Oke. Cukup rumit sebenarnya. Tapi kita akan coba. Siapa tadi? Lumeng. Oke, gitu aja. Karena ini ada ngekill-ngekill nanti daripada di sampah tim, jadi nggak usah pak potikat. Oke. Okay. Ini dia Lumeng. Luxon. Omae no teian dori sugu ni gun o hita. Kore de kanu mo. Yudan suru de shou ne. Ini si Luxon sih. Masih muda dia, Pak. Boyan ini. Kusiran sama itu di mana coy? Guan Yu di? Oh, Guan Yu di sana malah. Banjir dong. Oh, ini posisi udah banjir ya, BT. Thank you Dita Kurnia GG-nya ya. GG. Guan Yu di sini ya berarti. Kusiran sama Mi Fang di sini ya. Oke. Okay. Arigato. Thank you gift-nya cuy.
Oke, kotak-kotak segitiganya ada elemen api punya, Pak. Enak ini. Kendaliin dulu. Coba kamu ngetik, nanti ada suaranya. Dita. Dita lanang atau perempuan? Lanang atau perempuan? Namanya Dita, coy. Liao Hua. Halo guys, lanang kah? Oke, thank you for the follow. Kok nggak ada suaranya ya? Bentar, nggak ada suaranya ya? This is a test. Oh, ada suaranya ini Dan. Kita ulang lagi. Harusnya ada suaranya itu. Coba nulis lagi, Pak. Harusnya. Aman, Mas. Oh, nggak ada suaranya ya? Cuma alert doang ya? Attack to speech-nya nggak keluar ya, Pak? Error ini. Text to speech-ku elol. Ya ini kayaknya error ini. Gak tahu juga sih. Biasanya ada suaranya lho, Pak. Iya, biasanya ada suara lho, Pak. Aman, gas lanjut. Masa? Aku masa gak denger sih? Tapi kalau gifnya keluar kan? Tapi cuma suara... Suara apa namanya? Yang ngechat itu yang gak ada sih. Cuma wow gitu mah. Oke lah. Kalau follow itu hello guys ya. Ya nanti paling keluar. Anjir. Hello guys. Thank you for the follow, arigato. Terima kasih sudah di follow, Pak. Ini lagi nyari senjata ya. Lagi nyari senjatanya Lumeng. Agak rumit sih. Misinya adalah bikin Fushiren dan juga siapa namanya? Mifang untuk dapetin atau berpihak pada tim ini. Nostalgia banget. Ya main lagi lah. Daripada main game baru lebih seru game-game lawas ya. Tapi yang main dinasti, bukan dinasti. Main Devil May Cry, Pak. DMC. Dulu belum tamat aku. Enggak God of War ya. Cari aja di Google banyak sih. Gak usah aku kasih, nanti ketemu gampang loh. Di Google aja cari Dynasty Warrior 5 ISO gitu aja dah. Gue bosen main Mobile Legend. Mobile Legend umurnya udah 10 tahun, jir. Apa yang dimainin, Pak? Game 10 tahun, game tua. Dan harus online lagi. Tapi ya nikmati aja lah. Tiap season di reset, aku capek ini main. Dulu sih sering main. Tiap season di reset terus. Lelah jadi gue.
Makanya main game lain ya. Ini Guanpe. Guanpe. Nanya Guan Yu. Capek ya. Ya bener capek sih. Combo terbaik Lumeng apa, Pak? Kotak-kotak berapa apa, Pak? Terus Guan Yu di atas ya. Bagi-bagi link nanti bisa dibanet takut sih. Berbahaya. Mana ini nggak disuruh untuk deketin musuh ya? Yuk, nyari di Google banyak. Oh, kita disuruh ke tempat sana ya. Bentar. Biar si Zhang Fei sama Xianu datang. Defeat enemy base and lead the elite and reinforcement. Cari di Google sama. Semuanya tinggal cari di Google sama, Pak. Kalau enggak kalian bisa nonton videoku atau live streamku. Setiap karakter udah aku bikinin semuanya. Termasuk di live stream kan. Semuanya dari Google sih aku. Tinggal cari senjata keempat karakter apa gitu. Nah, ini misinya adalah membuat Fushiren sama Mi Fang defek betul sih. Jokome. Tadaima Sanjo tsukamatsutta. Uang datang ya. Kangudoma, omatase shimashita. Terus apa ini? Habis ini apa, Pak? Ntar aku baca dulu, coy. Karena ini bahasa Inggris ya. Kamu mengendalikan tempat tadi dan Suwang akan muncul. 5 menit kemudian akan muncul Zhang Fei dan Zhang Bao. Ya. Jadi saat itu kalian harus kill atau menyerang, lebih tepatnya menyerang Mi Fang dan Fushiren. Setelah Lu Xun menyuruhmu demikian. Itu sih. Oke, kita deketin tempatnya dulu. Oke, sama-sama. You're welcome. Kalau kalian bingung sesuatu, Google aja. Tapi kadang Google juga hoax juga sih. Tunggu perintah Lu Xun, ya. Kalau di TW6 langsung kita deketin, langsung auto jadi tim kita, Pak. Tapi itu pun juga disuruh sih. Walau beli, ingin beli PS. Main di HP aja, Pak. Beli komputer aja, Pak, buat main. Ke tempat mereka aja. HP nggak support. Oh. Ya HP yang support lah. Nggak komputer. Tapi nabung lah laptop. Nama karakternya siapa, Bang? Namanya ini adalah, yang kupakai ini adalah Lumeng ya. Lo beliin, Bang. Waduh, aku aja ngumpulin duit buat beli Dynasty Warrior Origin, Pak.
apa itu yang speedrun itu, Pak? Larinya cepat banget sih. Tapi bentar lagi besok Oktober juga Dragon Ball Sparking Zero udah rilis. Duitnya udah ada sih. 1 juta, Pak. Origin pendek story-nya. Ya iya sih. Mungkin itu buat modal buat nanti Dynasty Warrior 10. Mana ini? Belum datang mereka. Belum disuruh ngakil kan? Iya, apalagi Origin itu disuruh untuk pakai satu karakter doang. Namun senjatanya bisa ganti-ganti sih. Ya kita lihat nantilah ketika di review. Kalahin Mi Fang sama Fushiren dulu. Ya kan belum disuruh. Look soon, bro. Lima menit kemudian setelah Zhang Fei sama siapa ya muncul. Udah aku deketin, coy. Luxunya yang dideketin. Nah, misi gagal kan? Siapa itu misi gagal? Luxun di mana sih? Luxun mana, Pak? Luxun mati kah? Luxunnya mati, coy. Nani? What? Sub sentral lu. Masa? Oh iya. Kukira. Oh ya, ini kan Luxun masih pemain baru ya, Pak. Ayo Luxun. Suruh apa, Pak? Nah, ini udah disuruh ini nanti. Setelah Zhang Fei muncul, Anija. Luxun. Kan nungguin Luxun menyuruh doang ya. Nah, buah kita padahal. Pukul dikit. Mati nanti. Belum, Pak. Udah aku pukul loh. Saya disuruh survive juga kan. Belum disuruh tapi. Belum disuruh loh. Lama kali. They will defect after you lower about half nyawa. Ah, setelahnya setengah nyawa kah? Oh. Oke. Okay. Mati dia, Pak. Mati dia, Pak. Mati, jir dia, jir. Belum disuruh, digebukin, mati dia.
Ah, ngulang lagi dong. Mati dia. Ya sebelum Zhang Fei datang. Hah? No. Biasanya berakhir mungkin bukan sebelum sih. Kalau di internet ini untuk mendapatkan senjata ya. Intinya kalian harus menunggu untuk Zhang Fei dan Zhang Bao datang. Lalu pergi dan menyerang Mi Fang dan Fu Siren setelah Lu Xun menyuruhmu. Itu, berarti kita nunggu disuruh sih. Itu kalau di internet ya, Pak. Bang, kayak kita ngulang, Cuk. Ah, ya pena. Ini yang benar siapa ini? Mapnya apa sih tadi? Fun Castle ya, panceng kan. Bandung Man Arigato Rose nya ya. Mana anjir Fun Castle? Oh ini. Woo. Hot. Langsung ke tempat mereka dari start. Mungkin. Aku juga nggak tahu masalahnya. Udah berulang-ulang dapat weapon ini. Iya. Wakatendayo. Tapi kan kamu juga lupa kadang, Pak. Emang perintahnya bakalan muncul kalau mereka dipukul. Oh, setelah dipukul perintahnya baru keluar. Damn. Gak nunggu berarti kan? Pakai skin. Skin apa, Pak? Nomor berapa, Pak? 4. Langsung datengin aja berarti. Oke. Langsung datengin itu di Win6, jir. Langsung ditemuin langsung auto defect dia. Mi Fang dan Fu Siren. Terima kasih, thank you, Dita. Apa itu benda apa itu? Di Win6 cuma didatengin doang. Thank you gift-nya ya. Apa itu benda apa itu? What the hell is that? Wow, map kostumnya kayak apa, cuy? Returban, cuy. Returban Rebellion, Pak. Sorban merah, cuy. Pasukan sorban merah. Yang mana itu juga terjadi di dinasti Cina juga. Rip Tai Chi. Ini pakai sorban ini, Pak. Tai Chi kan armor. Dan ini map juga lama lagi. Ya. Suwe ini ya. Suwe. Kita nge-kill officer-officer dulu aja kalau gitu lah. Andai PSPP dapat DW5 kelompok. Memang nggak ada. Kayaknya ada deh. DW5 aja. PSPP. Yang follow-follow itu loh. Atau DW4 ya itu. DW6 aja ada. Masa DW5 nggak ada. Langsung digebuk. Ada suaranya. Apanya yang langsung digebuk? Ada tapi jelek. Ya gimana PSP kan. Ini Mi Fang Fu Siren langsung digebuk. Di internet suruhannya nggak gitu, jir. Nanti ngulang lagi mati saya. 2 jam dapetin lumeng doang ya. Aku matiin officer dulu lah. Sampai aja disuruh. Sampai disuruh lah minimal. Oh ini udah disuruh, Pak. Lo kok cepet aman disuruhnya cuy.
Ini udah disuruh, Pak. Disuruh nyerang ini, padahal belum ada Zhang Fei. Nah, berarti aku tadi nggak merhatiin perintah, coy. Lalu fokus membaca chat mungkin. Langsung lah. Emang sebelum Zhang Fei. Oh, oke. Nah, ini defek nih orang. Lawan Lubu bang, udah sering aku. Udah sering aku pak. Ini Mifang. Yeay, dapat semua. Selesai pak, itu doang ternyata. Aku aja yang kurang melihat perintah Luxun tadi ya. Saya nggak dengerin suaranya pak. Guampe. Thank you. Lubu aku videonya banyak anjir lawan Lubu sih. Di Hulau Gate kemarin aku aja pakai SWC lawan Lubu tapi lari ya. Pasti ini tinggal ngapain deh. Ya tanya belum keluar pak. Belum keluar anjir. Terus jaga dua orang itu jangan sampai mati. Oke. Jir Mifang langsung melawan banyak orang pak. Tunggu Zhang Bao sama Zhang Fei. Oke. Mifang nyawanya separuh lagi. Di belakangku dia ternyata. Aku pelak-pelaknya ya. Kita ngendaliin base yang di sini dulu coy. Nanti biar Suhuang datang coy. Lama juga nih. Guan Xing. Datang juga kan. Suang. Jit. No. Satu, dua, tiga, empat. Alalah, pinter apa? Ujtot dari. Terus lanjut. Anija. My brother. My brother. Kamu, Dono. Omatase shimashita.
bawah ya Pak ya. Kita ngelindungin Mi Fang sama Fusilin dulu cuy. Bahaya itu yang bawah itu. Speednya bus-bus dia. Mengda kita kill dulu coy. Geraknya cepat banget Pak. Anjrot. Pendek kali jurusnya Pak. Thank you Rosenya kita. Arigato. Rosenya arigato. Suaranya udah bisa muncul itu. Kebaca ngetik Pak. Jadi nggak perlu kubacain. PS2 base konsol ya. Dan BTW PSCX ya, untuk emulator PS2 itu update kemarin 2.0. Jadi silahkan dipakai Pak. Main aja Pak, tenang. Jir, gak ada suaranya dong. Kamu gak ada suaranya Pak. Yang tadi ada suaranya itu. Error ini kayaknya. Aku juga baru follow kok ya. Gak ketetek Pak mungkin. Kita tinggal nunggu Zhang Fei sama Zhang Bao. Zhang Fei muncul dari mana cuy? BTW. Fusilin nanti juga kena kill juga di healing Pak, kasihan sih sebenarnya. Lamanya map ini coy coy. Sochang. Terakhir ini Sochang. Uchitota. Nah, tinggal ini doang sih. Guan Yu. Tinggal Guan Yu Pak, terakhir Pak, the last bro. The last opponent bro. Tinggal Guan Yu sendiri, tiba-tiba datang Zhang Fei, padahal Zhang Fei udah mati tuh. Zhang Fei kan di tempatnya Liu Bei sebenarnya. Gak ikut Fun Castle coy. Wah, tim kita yang datang. Anija. Bentar. We save dulu. Zhang Fei, Zhang Bao. Jadi kita di sini untuk kill karakter. Jadi kita harus kill Zhang Bao dan Zhang Fei. Jadi kita kalau kill Zhang Fei doang, Zhang Bao otomatis lari kan. Jadi ini agak yabai ini. Kita harus kill Zhang Bao dulu. Nah,
Karena requirement-nya dua, Pak. Ya, Zhangbo-nya dulu. Zhangbo di situ ya. Kemungkinan nanti lewat atas. Di sini kita safe lah. Ya, takutnya kita kill Zhangbo malah Zhangbo-nya lari, we. Kita safe di sini dulu. Zhang Fei nya datang juga sih. Semoga langsung mati sih. Namanya Komen ya, bukan Lumeng. Lumeng atau Lumeng ya? Wow, dia menyala abangku. Kita juga menyala bos. Masih miss. Kerasnya. Udah lama ngambil musuh dulu pak. Musuhnya kok jelek ya? Oh, belum ngambil musuh infinity. Oh, udah ada yang turun musuh ya, udah ada ding. Di DW6 ada banding-bandingan, Pak. Musuh bertahan. Keras. Keras bosku. Katai. Katai Sugiru, bro. Tuh bertahan lagi ya. Bertahan lagi coy. Yes. Dapat kah? Utsutari. Let's go baby. Aduh. Di ujung sana pak. Di ujung sana ada. Ya kita klaim dulu senjatanya. Kakuton, Kakuton itu Guanyu ya, versi Jepang. Kakuton. Tunggu dulu pak. Nanti pak, saya mau nyari senjata dulu pak. Belum coy, ya mau ambil senjata dulu coy. Nah ini buy one berani setelah itu. What the freak dude. Save dulu. Ore yabe na. Ya be kore. Demiknya tumpah-tumpah pak. Ya menyala lagi. Aduh. Kombonya Lumeng apa pak? Aduh takut aku. Kota-kota apa cuy? Ya bertahan kita minus coy. Frame datanya coy. Anjir disepir aku. Stop.
Musuh Rick dia cuy. Apa hati aku? Ini gue. Ini kau. Ini kau, aku berani kalau ada ini. Ini kau. Weh, apa itu? Yosa. Sarabada. Mutonari. Wana taiji wa naranedo. Kono saigo. Jin toshite honmo. Sarabada Tomoyo. My friend harusnya itu. Tomoyo kan my friend kan. Goodbye my friend. Damn. Selesai sudah lumeng ya. Lumeng Waito Taiga. Buat veteran mulu dari tadi cuy. Lanjut, siapa coy? Gua lagi ya? Gani udah Dakiao. Yang cewek-cewek belum sih, Dakiao. Xiao Kiao. Dakiao boleh ini cuy. Dakiao ini adalah mengalahkan Ganing dan Cai Mao sebelum Ling Tong terbunuh, anjay. Apa ini map? Siako ah. Gampang tuh berdua. Xiao Yuan udah kemarin. Kemarin 2 hari yang lalu. Kemarin aku videonya lupa ku upload, Pak. Ternyata nggak ke-record coy di Twitch. Untuk apa? Suci ya, tapi besok lah. Karena videonya 6 GB ya. Uploadnya lambat banget coy. Mapnya apa tadi? Siako. Ini siapa? Sun Quan Forces Hard. Gampang tuh berdua masa. Woo. Ini siapa sih? Dakiao. Istrinya siapa? Zoyu. Karakternya enak nggak ya? Kita akan lihat seperti apa. Itu aja. Kita harus nge-kill, jadi kita jangan pakai bodyguard, nanti disampah lah. Merepotkan kalau disampah. Sebenarnya bisa dikendaliin sih bodyguardnya pakai select, kan nanti jadi diem aja sih. Main ada ilmu dari viewer ya. Ternyata heavy bang. Apanya yang heavy? Oh iya, Dakiao heavy pak. No problemo lah ya. Kan buat koleksi. Jadi misinya adalah tadi kalahkan Ganing dan Cai Mao sebelum Ling Tong terbunuh. Nah, aku baca dulu coy, nanti clear lagi. Nanti kamu ke west, ke barat, terus ke southwest corner, lalu pergi ke utara. Kill Ganing secepatnya. Jika Ganing hyper. Oke. Okay. Xiao Qiao heavy, Dakiao heavy juga sih. Kayaknya. Loh, kok masih hidup dia, Pak? Jir ini bukan video, Pak. Ini rendering, coy. Oh, ini Dakiao sih. Keliru dik. Dakiao itu Sunce pak.
Dargio-nya masih bocil lagi, kartu merah ini. Orang-orang zaman dulu sih, orang-orang zaman dulu kayak gitu. Mungkin kakek nenek kalian juga mungkin kayak gitu juga sih. Dan di Malay masih ya, karena di Malay itu orang menikah 16 tahun boleh pak. Di Indonesia 19 tahun coy. Kita langsung ke utara habis ini. Gandingan di situ kan. Gandingan di situ. Ganding. Loh, Ganding belum keluar ya? Atau masih anak buahnya siapa gitu Ganding? Bentar. Cai Mao ini, Cai Mao. Ganding belum keluar, Pak. Lintang. Tak boleh ngikutin sini lah. Nanti Ling Chao-nya nggak mati-mati kita menang. Wilayah tengah ya. Gerakan apa itu? Jir. Itu Ganding. Ganding. Kono kankou ha ga aite shite yaru nda. Soku wa nee yo na. Sashi de shoubu da. Igeru na yo. Musuh macam apa ini? Ah, pasti tabrak mati ya. Jir, musuhnya areal. Pasien ngambil. Wanjir mati aku. Ah, untung full. What the hell, dude? Ustutta. Terus ke? Cai Mao. Cai Mao di sini, Cai Mao. Not bad, not bad, not bad. Bocil pak. Di Jepang aja sebelum peraturan apa namanya, peraturan yang baru aja berapa tahun sih aku lupa kalau di Jepang pak. 13 ya kalau nggak salah ya. Ya bayi emang orang-orang Jepang itu. Peraturan zaman kegelapan ya. Udah diganti sih. Mana ini? Nggak dapat ya? Wush, kita dapat coy. Dapat coy. Di tengah coy, tengah coy. We get it, bro. We got it, bro. Where is it? Oh, di sini. Itu dia senjatanya ya. Kita langsung kill musuh. Aduh.
Let's go, baby. Oke, kita langsung ke tempat musuh ya, di assassin gitu sih. Di sini saudaranya Pak Xiaoqiao ya. Ini istrinya Sun Ce, kalau yang satunya istrinya Xiao Yun. Xiao Yun, Xiao Yu. Wush, katon gokak yu non jutsu coy. Wangsu yang kill si Sun Jian ini. BTW. Oke. Jangan jebak Sun Jian, Pak. Anjir, harusnya di sini Sun Ce udah gak ada sih. Ya kan Sun Ce kan udah gak ada di sini, Pak. Xiaoqiao. Xiaoqiao kan yang memimpin si Sun Quan. Jadi kita namatin ini main Chaos boleh sih. Iya, harusnya kan udah meninggal dia. Eh, Sun Ce. Tapi tadi di depiksi sebagai luka ya. Kena genjutsu ya. Yuji itu siapa coy? Nanti aku carilah Yuji. Pengendali genjutsu itu orang. Yuji Itadori. Wes, Kiao Beauty, let's go. Udah dapat ya. Lanjut. Masih bisa dua karakter ini kita. Lanjut saudaranya ya. Xiaoqiao. Xiaoqiao. Xiaoqiao ya. Xiaoqiao mana Xiaoqiao? Xiaoqiao mana Xiaoqiao coy? Oh ini dia. Xiaoqiao itu Jing. Oh, Jing Province ya. Wow, kill Cai Mao dan Lugong sebelum Sun Jian diembus. Wow, berarti sebelumnya dong. Langsung ke Cao Mio, Cao Mio, Cao Mao, Cai Mao, Cao Mio, coy. Cao Mio, Cao Mao, Cai Mao. Banyakan nonton kucing ya Pak. Miau ya. Sun Jian forces. Wu. Xiaoqiao. Xiaoqiao. Yang lebih tua yang mana itu sih? Xiaoqiao atau Xiao Xiao? Xing namanya sulit. Dakiao. Dakiao di Haoka ada kan? Daji. Daji siapa Daji? Jadi kita mau nyari Cai Mao. Mao sama di depan situ ya. Oke. Okay. Langsung Cai Mao, Cai Mao dan Lugong. Wisu.
Kayak bumerang, Pak. Kalau kipas ya orang pakai bumerang deh. Sanken. Ichito Kuroto ikitsurete nani yo da? Itu dipancing itu, Pak. Koso yo. Gambet chao yo. Anjir. Terus apa itu? Masih indah dia. Utsuta. Lanjut. Lugong ya. Jir, lugong di sana, Pak. Open the gate, please. Oh, nih guys, Mas. Wiu. Let's go. Kita punya Musorek juga, jadi gigi sih. Jadi untuk mendapatkan punya Xiao Xiao itu kalian harus skill Kai Mao dan juga Lugong dengan cepat. Untung battle bintang 1 cuy. Uchitota. Senjatanya mana, Pak? Oh, langsung dapat kita. Pintunya mana sih? No, Sunjian. Oh no. Panahnya panah beracun lah gitu. Kono kizu de wa tettai suru shika arumai. Saku. Shoko. Kore kara wa omae tachi de sonkei wo. Father figure saya itu je. Banyak yang suka Sunjian karena Sunjian itu kayak father figure, Pak. Karena banyak fatherless. Fatherless generation. Generasi yang tidak berayah ya. White team ya. Bukanya gimana ini, Pak? Ya, tanya di mana sih? Dalam kan ya? Oke, ya ini. Buka, Pak. Buka, open the gate. Please. Terus kita tinggal ngekill, ngekill, tinggal ngambil kotak itu dia. Kipas. Yes, sir. Tinggal maju. Kill rajanya doang. Liu Biao ya. Jir, ngepasinya sulit, coy. Musuh macam apa ini? Aku kemeng ya. Ini senjir. Attack speednya lebih cepat ya.
Lari dia, Pak. Guling, guling, guling. Anjir. Menang lah. Kotak-kotak segitiga. Aduh. Selesai. Banyak kali nih hari ini. Wah, kita ternyata sangat cepat ini, Pak. Ini speedrun ini. It's too fast. Dan mukanya Shoukio kayak bocil. Emang bocil sih. Jadi, tapi di movie itu udah besar. Movie apa namanya? Red Clip. Sien, coy. Wow. Legendary Six Samurai Sien, bro. Lanjut. Siapa lagi ya? Taishichi udah belum sih? Taishichi belum ya? Taishichi. Belum sih kayaknya. Belum Taishichi. Last ini mungkin. Taishichi. Mapnya Taishichi apa sih tadi? Tadi apa sih? Battle of Wu Territory, bro. Nostalgia, yoi. Battle of Wu Territory. Kita pakai apanya? Elite Force. Kita main hard ya. Untuk senjata kita perlu hard. Terus untuk misinya itu adalah kalahkan setelah Zhang Ying menipu Sun Quan, kalahkan Sun Quan dan Zhou Tai sebelum mereka bertemu. Damn. Senjata ini sangat mudah didapat, mulai dengan seperti biasa, dan Zhang Ying akan memancing Sun Quan untuk ke Eastern Fort. Langsung kalahkan Sun Quan. Oke, gitu doang ya. Tinggalan Pak cari senjata. Iya, kamu jam berapa ini? Ini udah senjata ke berapa aku nggak tahu, Pak. Udah banyak banget, coy. Senjata yang udah selesai itu Sun. Apa namanya? Kiao bersaudara itu selesai. Wang Zong udah. Besok aku upload sih. Kalau enggak 2 hari lagi. Karena yang kemarin Suoji belum aku upload. Karena lupa. Terus apa lagi? Aku lupa, Pak. Yuan Shao. Ya, tadi banyak, tadi beberapa. Yuan Shao, Wang Zong, Kiao bersaudara, sama ini Taishichi 5 ya. 5, Pak. Besok mungkin kita nyelesain story-nya. Si gendut Sucu. Kalau enggak Sucu, si siapa namanya? Botak. Yang Wei, karena map-nya kita belum kebuka, Pak. Oh ya, Lumeng juga, coy. Tadi 6 ya. Oke, saya lupa posisi-posisi musuh gimana ya. Yoi, Tianwen. Map-nya kan nggak ada, kan? Dia harus main story-nya sekalian lah. Jadi ini Taishichi kita harus ke tempatnya Zhang Ying. Sun Quan ya. Sun Quan posisi di mana, Pak? Pojok sana ya. Oke. Siap-siap aja sampai nanti ditipu ya, pancing ya. Lo ada Zhou Tai di sini nanti sih. Zhou Tai nanti lah ya. Biarin aja dulu, yoi. Dibikin sekaratin gitu gimana ya? Ini disangsing-sangsing ya.
Nanda to? Sono kuchi, eien ni fusai de yaru! Oh, kita nunggu di situ aja. Ini kita suruh ngekill Sun Quan ketika Sun Quan nanti terpancing masuk ke fortressnya, coy. Yoshi, imada. Sun Quan wo nerae. Nah, ini. Watashi to tatakae. Mati kau, untung aja. Nah, terus lanjut ke tempatnya. Sotai. Misinya itu sih. Setelah Sun Quan masuk jebakan, tinggal ngekill Sotai sama itu. Sun Quan. Let's go, gitu doang. Wah, kita bisa satu kali karakter lagi dong. Ah. Tadi apa ya, Petelok? Di pojok sana ya. Untuk raja musuh adalah Sunce. Sunce belum datang lagi. Lama dong. Utsutotari. Musuh sudah dikalahkan ya. Senjata Huanggai udah belum, Pak. Ikse, ikse, ikse. Koto no Shouhao no odemashi ka. Eliminate Sun Ce, kalahkan Sun Ce. バイワンよい。なあ、俺とコネが。お前の部面白そうだ。退治して早々笑顔で下れとは。来い、ショハオ。お前のショハオ。リトルコンクエラー。 Penakluk kecil. Ya bertahan lagi, Pak. Huanggai habis ini, Pak. Huanggai misinya apa sih? Healing jangan-jangan. Eh, healing. Baiti jangan-jangan. Kalau enggak. Cipi. Hello Turban. What? Hello Turban. Jangan yang ruwet, Pak. Yang isi-isi aja. 15 menit, coy. Yellow Turban. Siapa tadi? Huanggai ya. Yes, Tiger Slayer. Pembantai Tiger. Jir dapatnya veteranmu lho, Pak. Senzu lagi. Senzu Bin. Huanggai, Kung Fu. Stage-nya adalah Yellow Turban Rebellion. Caranya adalah kalahkan semua jenderal dan subjenderal di luar. Wow. Di luar castle, Pak. Walkthrough. Musuh terbesarmu untuk kesuksesanmu. Bukan musuh, tapi timmu ya.
Tapi bukan 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 musuhmu tapi timmu ya. Karena Yellow Turban Rebellion itu termasuk stage yang paling easy. Jadi kamu sangat mudah untuk gagal mendapatkan senjata karena timmu sendiri kill musuh ya. Damn. That's annoying, bro. Jadi kita Yellow Turban Rebellion. Coba aja. Nanti kalau gagal ya it is what it is. Ini nak digambar sih. Ada berapa musuh kita hitung terus. Ogai. Kita coba aja. Kita cari posisi-posisinya. Oke. Wakata. Bodyguard gak usah ya, nanti menyampah malahan pusing aku. Jadi di sini kita ada Heyi, itu bosnya di sini. Dan Manceng di sini, Dang Liang di sini. Dang Bao di luar. Jadi intinya tiap karakter Pei Yuan Shao, Bo Zhang, Guan Hai, jadi Pei Yuan Shao yang di luar ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima ya, lima, enam. Kalau pakai Brock Lesnar boleh tuh. Enam ya berarti. Sub general enam kita kill semua dulu. Target pertama. Fahmi Ude ya, gambarnya cewek. Siapa yang deket dari aku siapa ya? Ah, 7 subjenderalnya. Yang di luar kok maksudnya kok. Yang di luar kan ini, 1 Pei Yuan Shao. Ya kan? 2. Oh, 3 di sini. Oh ya, ini 1, 2, 3 4 5 6, 7, ya 7 ding, keliru aku. Komenasai. Jadi yang paling deket siapa ya pak? Ini sih paling deket. Gao Seng ya. Oh, Gao Seng paling deket. Jill. Mana pak? Dojirda, kazeo yatsuteru yatsu o nerai. Wah itu kena itu mati aku. Koseng habis dulu. Satu. Uchidotta. Lanjut. Masih jauh. Yang ini sebenarnya kita kill boleh sih, karena tinggal sendirian ya. Kita ke tengah dulu aja ya mungkin. Ini Pei Yuan Shao. Ke tengah dulu lah. Karena lewat situ nanti kena angin mati kita. Basically semua di luar kastil, oke. Okay. Yan Zeng ini benar termasuk kah? Lupa semuanya pak. Ya
Yai, Yang Seng. Uchitota, Ori. Terus? Tengah itu masalahnya ada Sunja dan kawan-kawan bisa nge-kill tim gue itu cuy. Dan mancing ini Cheng Yuanxi ya. Cheng Yuanxi kita bisa kill setelah mendaliin yang itu. Oke. Okay. Rutenya kalian bisa tiru ya BT. Ini kemampuan saya sebagai strategis ya. Kita nggak punya anak buah, jadi ya kita kill bisa ini. Asih. Dan Liang ya. Uchitota. Kita langsung ke dekat istana. Itu ada anak buahnya yang ada di tengah ya pak. Pay one shot sekalian di kill juga boleh. Tapi nanti kita lebih ke sini. Cheng Yuanxi ya. Cheng Yuanxi. Ini gak apa-apa gak pusing coy. Pei Yuanxi, siapa kau Yuanxi? Who? Oh, anak buahnya. Iya. Nanti aja ya, ya pemain-pemain. Tapi sekalian juga nggak apa sih? Ibu lampu, bu, emang. Pei Yuanxi. Terus kita cek terus cuy, nanti jangan sampai bosnya kekill pak. Tinggal Zhang Yan ya. Zhang Mancheng udah nggak punya anak buah, Zhang Bo ada di luar situ. Oke. Terus kita harus cepat balik, nanti tengah itu dikill Sunja ya. Chikara minagiru. Tuh Hei Yin naik itu. Hei Yin ya. Dah selesai. Nanti tinggal Hei Yi nggak punya apa-apa ya. Tahu gitu kita kill sekalian. Zhang Bao itu ada Deng Mao. Terus itu ada di sini Zhang Jiao di dalam. Oke. Okay. Uchitotari. Hei kita kill dulu. Liru sih dari tadi harus yang kita kill ya. Rutenya kebalik, harusnya Hei kita kill. Kalau aku tahu bahwa Hei-nya sendiri kita kill sekalian itu tadi. Takut keliru aja sih. Yeah.
Uchitotari. Terus kita tinggal ke tempatnya yang atas. Oke, benar ya, 15 menit sih. Walaupun lebih ya. Karena harus wirawiri ya, Pak. Jir, yang mau kena sendiri, Pak. Keplak kau. Nice. Uchitotta. Bowling, anjir. Sudah selesai sih, ini tinggal satu doang. Itu. Sorry kalau pause-pause ya, emang itu sih. Oke, okay, wata sih, minasan. Selesai. Oke, kita udah dapat semuanya. Udah dapat senjata. Eh, karakter Zenji dong, Bang, udah pernah aku. Kalau mau request boleh. Tapi ini last game ya untuk nyari senjata. Zenji untuk senjata udah dapat juga. Story-nya Zenji udah aku mainin juga di YouTube. Silahkan dicek sendiri. Link ada di bio. Itemnya di mana, Pak? Ini itemnya ada di Zhang Jiao belum, Bang? Belum. Info nama YouTube, Bang. Sama kayak ini. No Brian. The World tapi kayak Zawarudo. Tadi aja langsung ketemu, Pak. Easy to find, bro. Kalau enggak tinggal cek di bio di situ. Bio ada linknya juga. Linknya ada di situ juga. Biar gampang, tinggal klik ID ku. Lelah aku, cuy. Lelah daku. Kita destroy ini dulu. Siapa? Kalau enggak kalian scan pakai QR itu juga bisa. Yes sir, kita dapat senjatanya. Dan kita tinggal kill the opponent. Zhang Jiao. Not bad. Jadi cukup merepotkan sih, kita harus kill banyak musuh. Anjay. Aisyah, let's go. Alah, bertahan dia, Pak. Anjir, elemen api, jir. Katon, ya. Anjir. Anjir.
Lama-lama mati aku. Aduh, aduh, elemen api coy. Mati kau. Dih, defend lagi pak. Yo kata. Oke, akhirnya 2 jam tepat ya. 2 jam lebih sih. Tanpa ada Zhang Jiao, nggak akan ada Three Kingdom, pak. Damn, that's so black, bro. The real. Dark Shadow, yes sir. Hah? Siapa lagi yang belum, pak? Sucu belum, masih banyak sih, tapi tinggal sekitar 30% lah. Ya, jadi kayak Sucu itu belum. Paling besok kita tamatin yang jelas belum. Itu ya ini. Sucu Dian Wei. Ini kita namatin story-nya sekalian. Surong belum. Meng Huo udah ya. Zhang Jiao belum. Shu itu tinggal Xin Cai. Yu Ying. Nah itu doang. Wei ya ini Sucu. Ini. Suwang kemarin ya. Bang Teh udah belum sih, aku lupa aku pak. Lan Lubu lah bang, udah aku. Udah berkali-kali Lan Lubu. Untuk ini paling tak ini, Sun Sang Siang ini belum. Iya Sun Sang Siang doang. Kurang itu doang. Besok paling nyelesain Dian Wei sama Sucu paling. Untuk story-nya, karena map-nya kan nggak ada. Itu sekiranya untuk stream kali ini. Thank you, by the way. Terima kasih yang udah nge-give ya. Kita silahkan cek YouTube, di subscribe, dan lain sebagainya sakarepmu. Besok main lagi. Thank you for watching. Lan Lubu kapan-kapan lah kalau mau apa namanya main Chaos seru sih Lubu. Kemarin aku main Juuchi melarikan diri lawan Lubu pak, berat coy. Langsung kill Zhongzuo karena emang tujuannya nyelesain story kan. Nanti kalau bisa ya, ya Dian Wei sama Sucu ini main Chaos juga boleh sih, kalau nantilah kita lihat besok lah ya. Thank you, see you to the next one. Untuk waktu mungkin bisa cepet sih, besok jam 7 atau jam 8. Jam 7 bau-baunya sih, semakin cepat semakin tidurnya nyak. Mata nih, selamat beristirahat, selamat malam Kamis. Mata nih, mata nih.